Oke, dulur, masih ada di acara pasta. Sekarang kita coba review spill dari Bonek Audio membawa spek apa aja. Untuk ini ada di panggung ya. Kita spill monitor-monitornya. Ini ada subplanar double. Sepertinya ini planar. Untuk atasnya hooper, ini 12 double tweeter. Nah, ini penjaga panggung Masimin. Ini apa, Min? Ini planar, oh? Biasa. Apa? Oh, ini yang biasa, udah yang planar. Bukan yang planar, menurut jarene Mas Imin udah planar, lur. Inut penjaga panggung. Untuk power tak spill lagi senennya apa? Tarmo lagi buka. Power. Ini yang bawah ada Extreme 10.001 PL. Atasnya ada ini apa iki yo? RDW ketok ya. Dan untuk atasnya Studio Du HD 415 Pro. Kayak yang punya Aris di video sebelumnya. Sama ya, untuk kabel ini ada upgrade terbaru menggunakan Studio Du ST425. Iki mirip SPL loh. Ini kabel tarmo. Untuk ukurannya ini 4x2,5 untuk sub. Untuk atas ini sama 4x2,5 mili. Untuk hooper ini ada 1, 2, 3, 4. Untuk power sebelah kanan ini ada Extreme sama. Atasnya ini ditutup mereknya. Sekian, ini untuk top sepertinya Studio Du. Jadi total ada 3 power per sayap, 2 channelan 2, 4 channel 1 ya. Untuk boxnya dari belakang seperti ini, membawa 6 box midland dan 2 box slow pack. Untuk subnya 2 box sub, ini model planar 18 in dobelan. Untuk bawahnya ini super scope singlean ada 4. Ini sih proses perlightingan, sih mengeset lighting. Untuk set fill-nya sama, ini hooper yang 12 in, bawahnya sub. Di sini per kabel snack-an kita coba lihat dari belakang. Ano power-nya ketok ya. Bisa dibuka apa enggak ya? Nah, ini ada CA20 sama panel. Panel ya, untuk gensetnya saya tutupkan ya. Untuk gensetnya ada di sana yang masih bunyi merah W 50 kVA. Oke, ini untuk ada jack input. Ini seperti ini merek Mogami lho. Ini Mogami 2532. Ini untuk input power sepertinya ya. Seperti ini menuju kabel snack. Pone iki sing di review. Min, enggak takoke mrene, Min. Sik wis lega urung. Untuk perlightingan ini pakai beam 230.
ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk parlet 1, 2, 3, 4, 8 untuk parletnya. Sebentar lagi akan disetting karena nanti malam ada hadroh. Ya, nanti malam ada hadroh, Lur. Nah, ini sudah mulai bergerak-gerak. Sudah mulai di setup. Ya, apa meneh? Oh, yo, kabel untuk monitor. Oh, kabelnya biasa lah. Ini kabel mic. Ini kabelnya kecil. Seperti itu. Untuk lightingnya sepertinya dari Trend. Ini. Untuk mixer. Mixer di depan itu pakai Yamaha TF. TF biru kayaknya. Single 32 itu. Untuk DLMS-nya pakai DBX 260. Sama di sana ada UPS. Oke, coba spill gensetnya Bonek. Oke, sempat ngebul-ngebul mau dihajar karo Mas Tarmo. Ini nomor teleponnya Bonek, yang butuh nomor teleponnya. Namakan belakang seperti ini. Gak wani ngemeh-ngemeh nek genset krusial bahaya. Oke, seperti itu ya. Kira-kira, ayo, jangan lupa like, komen, subscribe, Lur. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.